Saudara, jelang keberangkatan haji, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengecek langsung kesiapan fasilitas untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Pengecekan dilakukan selama 4 hari agar jemaah haji Indonesia terlayani dengan baik. Menteri Agama Yakut Kholil mengecek bus solawat yang jadi moda transportasi jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Gus Yakut juga mengecek kesiapan penyedia catering, 57 dapur di Mekah dan 21 di Madinah. Selain catering, rombongan Menteri Agama juga mengecek kesiapan 169 hotel di Mekah dan 147 hotel di Madinah, setara bintang 3. Meskipun saya lihat ada kemajuan yang lebih baik dibanding tahun lalu, ada beberapa perbaikan, namun saya juga punya beberapa catatan yang saya kira masih cukup pak untuk memperbaikinya. Namun overall sih, semuanya oke, dan mudah-mudahan